Perayaan Tahun Baru Imlek 2570 pada tanggal 5 Februari 2019. Kemeriahannya turut juga dirasakan sejumlah warga di Kota Lubuk Linggau. Salah satunya dengan adanya keberadaan atraksi kesenian barongsai yang disuguhkan oleh Paguyuban Kesenian Barongsai Lubuk Linggau. Atraksi barongsai yang merupakan kesenian khas warga Tionghoa ini digelar di salah satu pusat perbelanjaan yang berada di kawasan Jalan Yosudarso, Kota Lubuk Linggau. Aksi tiga barongsai yang menampilkan atraksi menari dan berlenggak-lenggok ini cukup mengundang perhatian warga yang berkunjung ke mal untuk menyaksikan secara langsung. Selain menonton, para pengunjung juga memanfaatkan momen keberadaan barongsai ini untuk bersuap foto bersama, terutama bagi anak-anak. Semoga yang didoakan tahun ini semua sukses, sehat, damai, menghibur dan untuk menyambut acara Sincia. Pengurus Paguyuban Kesenian Barongsai Lubuk Linggau mengaku digelar atraksi kesenian barongsai ini sebagai salah satu untuk memeriahkan perayaan Imlek sekaligus menghibur warga masyarakat Lubuk Linggau. Tim Liputan, Sriwijaya TV.